Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang RKPD Kabupaten Siak tahun anggaran 2022 di Kecamatan Dayun berlangsung di Gedung Serbaguna Haji Yulias Wandri Kantor Camat Dayun dengan tema percepatan pemulihan ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing. Musrenbang ini dibuka secara resmi Bupati Siak Alfedri dan dalam arahannya menyampaikan prioritas pembangunan Kabupaten Siak tahun 2022 sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih. Di antaranya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pelayanan untuk masyarakat, dan lainnya. KTP tercatat cukup lurus di Kecamatan Musrenbang. Satunya siapa? Termasuk akte kelahiran dan kematian sudah tidak cukup diterima di kantor desa. Pada kesempatan ini, Camat Dayun Novendra Kasmara juga menyampaikan laporan bahwa pelaksanaan Musrenbang ini telah dilakukan di tingkat kampung dan memprioritaskan usulan pembangunan sesuai prioritas pembangunan Kabupaten Siak tahun 2022. Dan yang menjadi prioritas di Kecamatan Dayun, yakni infrastruktur pembangunan jalan antar kampung dan kecamatan, pembangunan ekonomi kerakyatan, UMKM, dan lainnya. Dari itu semua, memang yang menjadi prioritas selama ini dan sampai saat ini di Kecamatan Dayun masih memprioritaskan infrastruktur, pembangunan jalan antar kampung dan antar kecamatan. Acara ini dihadiri Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Siak, anggota DPRD, perwakilan OPD, penghulu, Bapekam, Forum Anak, dan tokoh masyarakat. Dari Kecamatan Dayun, Tim Liputan mengabarkan.